Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua dimana mengenai PIN Google AdSense yang tak kunjung datang, seperti apa solusinya sampai saya alhamdulillah di tanggal 11 Januari 2021 kemarin, alhamdulillah akun AdSense saya baru saja diverifikasi, tapi tanpa PIN ya. Jadi di sini saya verifikasi dengan menggunakan KTP atau SIM saya. Untuk kalian yang sama sedang menunggu PIN AdSense-nya tak kunjung datang, saya sedikit cerita berbagi pengalaman untuk kalian semua, bagaimana sih cara mengatasi atau solusinya untuk PIN AdSense kalian yang tak kunjung datang. Oke, namun ada kabar baiknya juga untuk saya. Di tanggal 11 Januari 2021 saya telah diverifikasi, dan di tanggal 12 Januari 2021 PIN baru datang ke rumah saya. Oke. Loh, kok bisa? Bisa sekali. Untuk kalian jangan khawatir yang Google AdSense-nya belum sampai ke rumah kalian, jangan khawatir. Di sini saya kasih solusinya untuk kalian semua. Kalau nggak percaya, ini ada dua ya PIN Google AdSense masih segel semua, belum saya buka sama sekali. Tapi akun YouTube saya atau akun Google saya sudah diverifikasi. Coba lihat yang ini. Tidak ada yang namanya pemberitahuan atau ditangguhkan pembayarannya ya. Kalian bisa lihat, saya belum buka nih, belum dibuka nih buat Google AdSense-nya. Saya coba buka satu persatu ya guys untuk membukanya. Nanti saya ceritakan seperti apa caranya agar bisa diverifikasi tanpa PIN AdSense ini. Saya buka dulu ya. Baru dibuka guys. Baru dibuka PIN AdSense-nya. Saya sobek. Hasilnya baru saya buka, masih segel dua-duanya, bahkan nah di sini ada PIN AdSense saya 440939 guys. Oke, nomor di sini ada, kalian kelihatan. Nah, nomor pengenal ya, nomor pengenal pribadi PIN Google AdSense Anda. Kalian bisa baca, di sini ada PIN AdSense-nya. Alhamdulillah sih sudah terverifikasi. Di sini ada cara untuk langkah-langkahnya. Dan saya juga akan buka lagi PIN AdSense saya yang satunya yang berbarengan datangnya di tanggal 12 ya. Saya buka PIN AdSense-nya yang keduanya. Masih segel semua guys. Apakah sama nomornya? Ya, ternyata sama nomornya 440939, dan ininya juga sama 4403939 guys, sama saja yang Google AdSense pertama dan kedua sama saja. Saya jelaskan di sini cara untuk memverifikasi Google AdSense tanpa menggunakan PIN Google AdSense. Itu pertama syaratnya untuk kalian. Jadi si Google AdSense ini memberikan kesempatan 4 kali untuk permintaan PIN Google AdSense. PIN pertama itu PIN asli ya.
karena di cerita saya atau saya ini meminta PIN pertama saya di tanggal 7 Oktober 2020 dan di tanggal 29 November saya meminta kembali PIN kedua saya. Dan di tanggal 20 Desember saya meminta PIN ketiga saya. Terakhir di tanggal 9 Januari 2021 itu saya meminta PIN keempat saya. Jadi totalnya semuanya ada 4, guys. Untuk kalian yang belum meminta 4 kali, kalian tunggu sampai 4 kali yang PIN-nya belum sampai-sampai di rumah kalian. Jadi selama menunggu, jadi itu misalkan PIN pertama itu selang 3 minggu baru bisa request kembali ya. Jadi selang 3 minggu. Nah, untuk menunggu waktu misalkan udah 2 minggu atau 3 minggu, kalian juga bisa langsung ke kantor pos terdekat atau delivery center di daerah kalian, guys. Kalian bisa cek di sana, nanyain aja langsung nggak apa-apa, menanyakan kalau saya menanyakan Google AdSense saya atas nama saya siapa, ada apa tidak di sana. Nanti di sana ditunjukkan atau disuruh ke belakang atau ke gudangnya ya. Nanti ditunjukkan di suatu gudang, langsung nanya di kepala gudangnya di situ ada apa tidak nama atas nama Google AdSense saya gitu. Seperti itu. Dan saya 2 kali bahkan ke kantor pos delivery center untuk menanyakan, dan yang terakhir itu tanggal 5 kalau enggak salah 5 Januari saya kembali lagi ke kantor pos, belum ada juga nama saya, AdSense saya di sana. Dan saya bingung harus ngapain karena batas maksimal 4 bulan itu sebentar lagi, 2 mingguan lagi, guys. Jadi saya bingung harus ngapain pas di minggu itu sudah 3 minggu bisa request lagi di tanggal 9, guys. Di tanggal 9 Januari bisa request lagi untuk pengiriman PIN terbaru lagi. Dan keesokan harinya paginya di tanggal 10 Januari saya meminta verifikasi menggunakan KTP ya, atau saya kemarin menggunakan SIM ya. Alhamdulillah langsung direspon oleh pihak Google AdSense, mendapat balasan email seperti ini. Nggak begitu lama, selang 1 menit langsung dapat approve dari Google AdSense. Alhamdulillah, guys. Dan langkah-langkahnya untuk kalian yang ingin tahu cara untuk memverifikasi Google AdSense kalian menggunakan KTP atau password atau SIM ya, kalian juga bisa, asalkan syaratnya itu sudah 4 kali meminta PIN. Untuk pasti kalian penasaran caranya seperti apa, saya di sini akan tunjukkan caranya untuk memverifikasi Google AdSense seperti ini. Halo guys, kita langsung aja ke caranya untuk memverifikasi akun AdSense kita tanpa menggunakan PIN AdSense-nya. Di sini tampilannya seperti ini ya. Mungkin saya menggunakan screenshotan, maaf, karena untuk Google AdSense saya sudah diverifikasi, jadi tidak bisa menampilkan tampilan seperti ini karena saya sudah men-screenshotnya. Jadi saya menggunakan screenshotnya. Di sini ada pembayaran Anda saat ini ditangguhkan karena Anda belum memverifikasi alamat pribadi ya. Nah, di sini langsung saja pelajari ya. Kalian ketik pelajari. Kalian sudah langsung di sini scroll ke bawah nih ya. Nanti ada pemecah masalah PIN yang ini. Oke. Kalian pilih pemecah masalah PIN. Lalu kalian di sini disuruh untuk mengisi data-datanya, nomor pengenal pribadi PIN. Apakah penghasilan Anda lebih besar daripada nilai minimum verifikasi? Misalkan $10 ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 145 atau 100 sekitar gitulah ya. 150-an lah palingnya. Sekarang dolar sekarang 114.000 paling ya, aman-amannya 145.000 lah ya. Kalau kalian sudah mempunyai saldo di AdSense 145 atau 150 itu kalian sudah bisa ya untuk meminta PIN-nya. Kalau belum di bawah 140 kalian belum bisa ya, teman-teman. Oke, langsung saja kalian pilih di sini iya ya, pilih iya. Lalu ada di bawahnya juga sudahkah Anda meminta PIN untuk menerima pembayaran akun AdSense? Semua penayang harus memverifikasi alamat. Kalian di sini pilih tidak karena belum menerima PIN AdSense-nya ya. Langsung ke bawah lagi.
Dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda sudah meminta 3 pin pengganti untuk memeriksa apakah Anda sudah dikirim maksimal 4 pin untuk petunjuk untuk meminta pin baru? Kalian di sini ketikkan saja ya, karena sudah meminta pin 3 ya, 3 kali pengganti ya, atau pin cadangan sudah meminta pin untuk ketiga kalinya. Dan kalau sudah, kalau iya, kalau sudah emang kalian meminta 4 kali pin pertama dan 3 pin cadangan, totalnya ada 4. Untuk memasukkan pin ke akun, Anda memiliki waktu 4 bulan sejak tanggal pin pertama dibuat. Jika Anda belum memasukkan setelah 4 bulan, kami akan menghentikan penampilan iklan di halaman Anda. Jadi setelah 4 bulan lewat, mungkin kemungkinan iklan di video kalian akan dihentikan sementara. Lalu kalian pilih hubungi kami. Kalian ketik hubungi kami. Dan di sini kalian harus isi nama sesuai KTP ya, atau tanda pengenal kalian. Lalu yang kolom kedua isikan email. Dan yang ketiga yang paling bawah ini ID penayang. ID penayang bisa kalian lihat di sini. Untuk ID penayang kalian bisa pilih beranda ya, yang ini garis 3 pojok kiri atas ya. Lalu ke akun. Nah, nanti muncul ID penayang kalian. Nah. Yang nomor ini yang paling atas nih, ini adalah ID penayang kalian. Kalian langsung aja salin di situ. Setelah salin, kalian langsung saja isikan di ID penayang ini yang paling bawah. Dan ke bawah lagi kalian harus pilih file, entah itu KTP, paspor, atau SIM, atau juga bisa tabungan ya, kalau nggak salah di sini bisa. Kalian fotokan dengan jelas tanpa bayangan atau tanpa buram ya, pokoknya yang jelas, sejelas mungkin. Setelah itu kalian kirim langsung yang di bawah ya, pojok bawah, pojok kanan ini, langsung kirim. Dan setelah saya mengirimkan foto serang berapa menit atau 1 menit kan ya, saya mendapatkan email balasan dari Google AdSense yang bertuliskan atau berbunyi, terima kasih telah menghubungi tim dukungan AdSense, seorang spesialis sedang menyelidiki masalah Anda dan memberikan jawaban segera mungkin. Tim kami berupaya keras untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 hari kerja, Senin hingga Jumat. Jadi nggak ada sehari, nggak ada sejam, nggak ada, ya pokoknya selang 1 menit lagi ada email balasan yang berbunyi seperti ini. Dan saya mendapatkan email ini yang berbunyi, terima kasih telah mengirimkan bukti identitas Anda dengan senang hati. Saya beritahu Anda bahwa ini memenuhi persyaratan verifikasi alamat untuk AdSense. Harap diperhatikan, Anda mungkin masih melihat pemberitahuan penangguhan pembayaran di akun Anda. Yakinlah bahwa PIN Anda telah diverifikasi dan pemberitahuan akan hilang dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Sekarang setelah Anda memverifikasi alamat, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah yang ditambahkan untuk menerima pembayaran. Pilih bentuk pembayaran, periksa apakah saldo Anda telah mencapai ambang pembayaran, minimum tinjau, jadwal pembayaran kami untuk mengetahui kapan Anda akan dibayar penayang YouTube. Ya seperti itu ya, jadi intinya disetujui dan di approve ya, alhamdulillah PIN saya menggunakan metode manual seperti ini ya. Semoga untuk kalian yang masih menunggu dan ingin memverifikasi dengan cara ini, harap diperhatikan bahwa persyaratannya adalah kalian sudah mengirimkan atau meminta 4 kali untuk dikirimkan PIN AdSense-nya ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu cara untuk memverifikasi PIN AdSense kita tanpa menggunakan PIN AdSense ya. Hanya menggunakan KTP, SIM, atau paspor. Cara yang sangat mudah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menunggu PIN-nya. Semoga cepat datang PIN-nya. Yang sudah datang dan memverifikasinya, selamat ya. Semoga sukses channelnya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.